Udah yang terbang kamu aja lah, nggak usah. Dulu pertama terbang, ini tuh sempet lepas terus dia diem-diem, nggak kasih tahu aku. Kalau tak kasih tahu ntar dia takut. Simak wanit, taksi runway 09 Grand Maya Serawan, Serah Papawan, report entering Serah Papawan. Call entering Serah Papawan, Chief Wanit. Selamat sore, kita mau kemana Mas Erik? Selamat sore teman-teman, kita mau uji coba tes foto udara. Oke, kita akan memotret pesawat-pesawat yang lainnya dengan menggunakan Fuji SH1. Lensanya 104, 100 ini posisinya kok gak enak ini sih. Sip. Wes enak banget. Cerat. Jumpa lagi di Plan Vlog. Ini seperti beberapa masa yang silam teman-teman. Tepatnya tanggal 30 Desember. Ya. Asik. Pas ulang tahunnya Aksa soalnya, jadi dia ingat. Itu pertama kalinya aku diajak terbang menggunakan trike. Tak paksa itu. Oh, sore ini kita kembali. Bedanya hari ini mau coba untuk moto. Dan ini juga uji coba untuk Aksa menerbangkan trike menggunakan satu tangan. Ya orang aja. Oke. Yuk, siap. Ali, tawar lagi. Terus sakitnya juga luar biasa kok. Anginnya juga luar biasa, kurang ajar. Cepat penetrasi. Ini kita nggak pakai jaket ini. Hati jaket klub. Position base. Ini kita jalan 55 knot ya, kurang lebih 110 km per jam. Terus naik trek itu juga kita bisa terbang rendah sebenarnya. Tapi kalau rendah itu ya resikonya anginnya semakin gede. Iya. Apa? Halo. Tete di belakang itu harus dikontrol terus. Tapi itu bisa culculan juga toh? Bisa, tergantung angin mas. Iya, sometimes bisa. Wah. Kita di ketinggian 1500. Ora, saya serong ewu gitu. Nah, iya serong ewu, anginnya mulai adem. Aku lihat di foto itu kapan itu awannya bisa di bawah kita itu emang terbang tinggi atau awannya yang turun? Itu kan awan tuh ada cloud base nya mas. Oh. Ada kayak awan paling dasar gitu, kayak gini lah. Iya. Pas itu banyak banget, terus kita diterbang di atasnya. Oh, ini lagi sedikit ya? Iya, ya, mungkin kalau kita kesana banyak tuh. Oh iya, betul. Jadi kalau kamu yakin dengan lagu I Believe I Can Touch The Sky itu, iya, kamu itu harus naik track. Iya, betul sekali. Itu lagu untuk pilot-pilot track. Kan ini ngisor banget sih. Mano, aduh, ape banget. I'm passing 1000 contact, buoy 125. Aduh, aku nyesel banget. Mas Rangga, jangan lupa selfie, nanti videonya kirimin ke Pak Dodi. Up. Jadi di pesawat sebelah itu ada Mas Rangga. Mas Rangga itu bisnet Gio, dia lagi workshop di Das University. Jadi ada kunjungan dari partner kita, Bisnet Gio. Jadi
mastiin buat kurikulumnya berjalan sesuai rencana, terus nanti mau di branding juga, terus mungkin ada beberapa kerjasama. Jadi teman-teman, kita Das Studio Programmer itu mencari programmer. Dua orang nih. Programmer terbantu mengundang ini karena kita ada proyek besar. Jadi anak-anak yang di sini belum bisa pada bekerja. Kita kewalahan. Sedangkan yang alumni dulu sudah bekerja semua, sudah kontrak semua. Jadi ya kita enggak bisa repotin lagi. Tolong dibantu ya. Kiri. Oke, kita sudah disuruh pulang karena terlalu sore dan maafkan saya gagal untuk hari ini. Ternyata baterainya habis, teman-teman. Cukup sekian untuk play vlog hari ini. Kita turun, kalau dia terbang jangan lupa turun ya. Iya. Enjoy to red base, traffic final inside. Sampai jumpa di plane vlog berikutnya. Bye bye. Bye bye. Kiki.